Iya, ada luncuran guguran mengarah ke barat daya. Ya, pantauan hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 05 WIB. Suaranya gembluduk. Ya, rembulan pagi pukul 05 lebih 3 WIB kita abadikan dari lereng Gunung Merapi Kamis 5 Oktober 2023.
Ya, kembali terlihat ada guguran lava. Pukul 05.13 WIB. Suaranya kembluduk. Ya, 5 Oktober 2023. Saya ada di objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Inilah detik-detik terjadinya luncuran lava. Suaranya bergemuruh. Ya, terjadi guguran lava dari kubah lava Baradaya. Ya, pagi ini Kamis 5 Oktober 2023. Ya, visual ini kita abadikan dari tebing Kali Boyong, objek wisata Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, bergemuruh. Inilah ukuran lava yang bisa kita saksikan secara langsung dari jarak sekitar 6 km dari puncak Gunung Merapi. Kembali terjadi guguran. Ya, bergemuruh suaranya. Pukul 05.19 WIB. Masih mengarah ke Baradaya atau Kali Kerasak. Ya, suara geber gemuruh ya, acap kali terdengar saat terjadi guguran mengarah ke Baradaya. Hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2023 atau hari Kamis. Ya, berulang kali Merapi meluncurkan guguran lava, masih dominan mengarah ke arah Baradaya. Ya, saya berada di tebing Kali Boyong. Ya, seperti ini ya suasananya. Dingin sekali. Ya, mudah-mudahan kondisi Merapi tetap mandaliem, aman terkendali.
perlu diwaspadai adalah saat terjadi hujan deras ya. Di musim penghujan ini materialnya cukup banyak yang berada di sekitaran puncak. Ya, mudah-mudahan kondisinya tetap aman ya. Adalah bahaya sekunder banjir lahar hujan yang perlu diwaspadai di saat musim hujan. Ini kembali terlihat ada luncuran lava. Ya, ada jutaan meter kubik ya material yang mengendap ya di Gunung Merapi, berada di sektor barat daya ini. Ya, sektor selatan dan juga barat daya ini. Ya, guguran-guguran juga masih berulang kali terjadi, guguran lava. Itu terdengar gemeluduk. Ya, matur nuwun. Anda telah menonton pantauan aktivitas erupsi Merapi Kamis 5 Oktober 2023. Merapi ngerjekeni merkai untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Makaryo.